Labi Trakarina. Marutkan sebaiknya Labi Trakarina dalam arahkan penumpang antara rumah kedua. Labi Marutkan sebaiknya Labi Trakarina dalam arahkan penumpang antara rumah kedua. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sejauh Mata Melihat TV. Seperti yang tertulis di belakang, saat ini saya sudah di atas kapal Labi Trakarina. Menurut saya ini adalah kapal dengan bentuk paling unik di lintasan Merak ini ya. Kapal ini buatan Inggris tahun 1989. Dan kemarin sempat docking lama banget atau nggak beroperasi di sini lama banget. Baru beroperasi sekitar sebulan ini ya, dan saya baru sempat hari ini. Kapalnya cukup oke sih kayaknya. Oke, langsung saja kita keliling ya, seperti apa detail dari kapal Labi Trakarina. Oh ya, kapal ini adalah milik dari PT Samudra Ferry dan beroperasi di Dermaga 2 regulernya. Dan saudaranya atau kapal lain dari Samudra Ferry itu adalah kapal Salvino ya. Langsung saja kita keliling seperti apa kapal Labi Trakarina. Ya, ini adalah dek mobilnya ya, dek. Oke, kita ke dek atas ya. Ya, teman perjalanan, langsung saja kita masuk ke ruangan ekonomi dari KMP Labi Trakarina. Ini adalah tampilan kursi-kursi di ruangan penumpang ekonomi dengan kursi dibalut dengan busa, sedikit busa ya, jadi menjadikannya empuk ya, tidak terlalu keras. Setelah lama nggak beroperasi dan docking, kelihatan ada pembaruan dan tambahan aksesoris di ruangan ekonomi ya. Ada bunga-bunga dan hiasan lainnya. Kita naik ke atas. Ya, di atas ini terdapat satu buah musola. Ya, lumayan sih ukurannya, agak gede ya. Ini dia tempat berwudunya. Sementara itu masih di dek yang sama terdapat juga lesen buat sopir. Tempatnya cukup luas untuk dek apa? Lesen untuk sopir ini terdapat satu monitor. Cuman matras untuk tidurnya hanya sedikit ya, tidak terlalu banyak. Dan sekali lagi terdapat hiasan-hiasan ruangan berupa tulisan-tulisan yang artistik. Nah, seperti ini. Lanjut kita ke ruang bisnis.
Ruangan bisnis terletaknya di sebelah ruang ekonomi tadi ya. Ya, ini dia. Ruang bisnisnya berupa ada kursi stainless di sebelah kiri dan sebelah kanannya ada matras untuk lesehan. Di ruang bisnis ini juga terdapat toilet. Ya, inilah toiletnya. Keren ya toiletnya, ada hiasan juga ya. Dan bersih lagi. Cukup oke ya, kapal Rabita Karina ini. Dan di depan ruang bisnis ada ruang eksekutif. Nah, kita sekarang masuk ke ruang eksekutif di KMP Rabita Karina. Ada kursi single seat ya, cuma ini kayaknya tidak ada busanya ya, agak keras. Jadi dan di paling depan dekat ini ada sebuah ruangan VIP. Dan ini dia ruangan VIP-nya. Mantap banget. Terdapat sofa-sofa yang sangat nyaman. Ini dijamin bisa tidur nyenyak di sini. Tidak banyak karena namanya juga kelas VIP. Hanya terdapat beberapa kursi. Dan terdapat satu monitor. Dan tentunya AC-nya cukup dingin karena ini enggak terlalu besar. Emang di bawah enggak ada? Di atas itu. Baru-baru ini ngebutuhin karyawan banyak itu bukan? Oke, ini musolanya ya di dek atas. Ada squatty. Di squatty-nya. Squatty-nya berapa ya? Ini satu. Terus squatty-nya kayaknya cuma satu. Nah, atasnya ini adalah tempat nahkoda. Ini sangat unik. Nahkodanya itu di tengah-tengah ya. Nggak, kalau biasanya kan di depan gitu. Ini di tengah nih. Keren banget. Kapal buatan Inggris. Ya, kita masih keliling-keliling di dek paling atas dari La Brita Karina. Ya, untuk depan itu tempat para kru. Oh enggak, ini tempat lesehan tadi. Ruang lesehan sopir. Nah, ini lifecraft-nya ada 3 di depan. Oke, teman-teman, pukul 9 tepat kita berangkat dari Merak. Ya, itu di depan juga ada SMS kita.
dan di belakangnya ada Safira Nusantara. Ya, dari kemarin ini ya, ada dermaga 4 ya, masih dalam perbaikan. Dan teman-teman, ini adalah suasana di ruang penumpang ekonomi. Di depan ada pedagang, tuh ya. Ada pedagang yang nawarin barang ya. Inilah suasana di Labrita Karina Ekonomi. Teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe demi perkembangan channel ini. Ya, itu tadi teman-teman, sedikit review dari kapal Labrita Karina. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.